Dan yang ini yang paling the best, speed oven. Kalau yang lain kita hanya mengaktifkan 3 menit, di sini hanya hitungan sekitar 20 detik, 30, bahkan nggak lebih dari 1 menit. Karena tadi saya juga udah nyoba kebetulan, dan saya nggak bisa unboxing untuk makanannya ya, karena tadi udah dimakan juga. Jadi tadi kita udah coba, kita menggunakan sandwich, dan kita hanya perlu preheat selama, perlu heating selama hanya 20 detik. Seperti itu. Dan perlu kalian tahu ini adalah atau speed oven, yang mana memadukan antara convection oven dan juga microwave. Nah, biasanya satu-satu ya, microwave, convection ya convection. Tapi di sini dia ada dua teknologi menjadi satu. Ini mantep banget sih buat kalian semua. Contoh, microwave. Kalau kita taruh gelas, kita bayangkan gelas misalnya. Nah, ini. Misalnya gelas ini saya masukkan, kemudian saya isi air, dan saya aktifkan untuk mode microwave, secara otomatis airnya akan hangat, tapi gelasnya nggak akan berimpact. Jadi gelasnya tetap adem seperti itu. Nah, kalau kita perpadukan untuk apa convectionnya, gelasnya hangat, airnya juga hangat. Itu itulah kenapa pentingnya mesin ini menggunakan dua teknologi. Jadi kalau ada produk-produk yang perlu hanya memanaskan di dalam, contoh misalnya kita hanya ingin memeltingkan keju tapi luarnya tetap dalam keadaan yang biasa saja gitu ya, nah itu bisa hanya menggunakan dengan fitur microwave. Tapi kalau kita ingin mendapatkan crunchy dan gurih-gurih nyoy gitu ya, kita harus aktifkan untuk microwave dan juga convection ya, seperti itu. Nah, kemudian di luar dari itu, teknologi ini yang kerennya adalah dia dilengkapi dengan USB. Teman-teman bisa lihat di sini. USB. Nah, apa fungsi USB? Jadi, ini udah didesain dengan sedemikian rupa untuk memudahkan semua penggunanya. Bagi teman-teman semua para investor yang ingin membuka bisnis makanan, F&B terutama kafe, bakery, pasti perlu banget punya ini. Nah, apabila kalian punya 10, kalian nggak perlu menyiapkan 10 chef. Kalian hanya perlu orang-orang yang biasa saja, maksudnya fresh graduate juga bisa untuk mengoperasikan ini karena sudah ada fresh design dan dia tinggal start gitu. Jadi dia ini bisa menyimpan program sampai dengan berapa ya? Program 100 ya, betul. Sampai dengan 100, luar biasa sekali. Nah, dan selain itu juga dia bisa program macam-macam di sini. Kalian bisa nge-set berbagai macam produk, misalnya mau itu misalnya croissant, Dennis, terus tadi sandwich kayak gitu kan, atau sosis segala macam, itu bisa dengan mudahnya seperti itu. Selain bentuknya yang compact, warnanya yang elegan, dia juga ada 3 varian warna, ada merah, ada hitam, dan juga silver. Jadi teman-teman semua bisa ngikutin aja dengan selera kalian masing-masing seperti itu. Kemudian listrik, dia menggunakan daya listrik hanya dengan 3300 watt single pass. Jadi buat yang di rumah-rumah nih, kita nggak akan kesulitan lagi kalau misalnya sudah menggunakan single fast. Karena single fast itu colokannya pakai yang tipe 2 gitu loh, tinggal nyolok. Beda sama yang 3 fast, dia harus yang colokan 3 ataupun instalasi lagi, dan ini tidak. Dia tinggal colok, selesai, seperti itu. Terus kemudian juga, pada saat pembelian nanti akan dilengkapi dengan handling tray. Fungsinya untuk apa? Ketika ada makanan di dalam roti atau croissant, kalian tinggal set. Nah, keluarkan seperti itu. Tuh, dia juga ada alarmnya di sini. Indikator di dalamnya itu meliputi pertama ada timer dalam hitungan detik dan menit. Kemudian ada temperatur. Temperatur ini dimulai paling rendah sekitar 50 derajat dan paling tinggi itu sampai dengan 280 derajat. Kemudian dia ada section kipasnya juga, bisa disetting berapa persen dari 10 sampai dengan 100%. Untuk airnya ya, untuk kipasnya yang tadi saya bilang. Kemudian kalau microwave-nya bisa disetting juga. Jadi mau dalamnya itu sampai panasnya berapa, produknya bisa disetting di sini sampai dengan 170. Kemudian ada favorit. Favorit ini adalah tuh dibantu dengan tampilan. Oke, saya dekepin ya. Dibantu dengan tampilan gambar-gambar tuh, ada croissant, Dennis, Paco Devil, tuh macam-macam ya kan. Puff and Roll, Cinnamon. Nah, ini saya nggak terlalu paham ya untuk nama-nama ini. Tapi saya bisa menjelaskan untuk produknya, dan ini sih produk bagus banget dan kalian harus punya, terutama untuk semua kaula muda yang berbisnis terutama di F&B, coffee shop yang lagi ngetrend banget sampai saat ini. Gak usah kelamaan, beli dan hubungi di PT Multiplus Indo Karisma atau kunjungi website kami di www.mfk.co.id dan
telepon. Jangan lupa, Iqbal.